Next mau review apa lagi? Nanti aku traktir. Ya pasti angkringan di Ponegorong udah enak, murah lagi. Kok traktir ya? Halo, main lagi. Halo. Berapa, Bang? Halo, Singkawang Foodie. Nah, teman-teman, malam ini kita mau cari lagi angkringan yang seangkringan yang ramai banget dulu di Jalan Firdaus. Jadi sekarang dia pindah ke Jalan Diponegoro, pas depan Kodim, teman-teman. Ada Vape Singkawang, terus angkringan Diponegoro. Dan kita kali ini ditemani oleh teman kita. Mana ya teman kita nih? Sini, Kak. Sini, Kak. Ramai halo. Banget di sini, angkringan Diponegoro. Oh. Oke. Nah, ini sama siapa dulu nih? Jensi, kok. Oh, jadi kita makan apa? Hari ini kita makan angkringan, jadi nanti kita ambil dulu, kok. Ambil dulu piringnya. Oh, nih. Iya, ambil dulu. Ini yang ramai banget ya. Nah. Ini ada apa aja nih? Ini ada nasi bakar ya? Nasi bakar. Ini nasi bakarnya best seller banget sih, kok. Oh, ini ada ayam. Terus ada cumi. Cumi tinggal getas ya. Iya, sudah habis. Terus ada teri. Terus ini kita pilih apa nih gorengan ya? Banyak sama bakar-bakar menunya, ini. Kok. Jadi di sini kita pilih dulu ya, guys. Ada telur, kok, ada usus juga, terus ada bakso, ada dumpling juga, kok. Oh, ini banyak ya pilihannya. Iya, banyak banget. Jadi habis pilih. Jadi habis dipilih, nanti dihitung sama abangnya, kok. Oh, jadi bisa kita dibakar, pilih dulu ya. Terus bisa digoreng juga, kok. Oh. Nih, abangnya sibuk nih, Bang ya. Ini harganya berapaan, Bang? Aduh, sayapnya udah habis. Tinggal ini. Entau, buyung, sosis 3.000, hati sama buntu 3.000. Tahu 3.000, sisanya 2.000. Wah, 3.000, 2.000 ya. Di sini 2.000, depan 2.000. Murah meriah nih. Tinggal ambil aja ya. Nasi bakar berapa? 10.000. Sama ya, semua rasa? Ada sama. Nasi uduk? Nasi uduk 5.000, nasi putih 3.000. Oh, bisa pesan nasi khusus ya? Ini kayaknya dari pindahan ya? Iya. Dari jam berapa, Bang? Di sini? Jam 5. Jam 5 ya? Sampai jam 12. Sampai 12 malam ya? Yeah. Wah, jadi kita pilih dulu ya. Iya, kok, pilih kok. Ayo kita pilih dulu, teman-teman. Ada dumpling, ada bakso, ada pentol juga, kok. Terus ada telur puyuh juga ya, guys. Ini ada tempe bacem. Tahu bacem. Nah, ini favorit nih. Ini enak nih. Atau apa nih? Apa itu, kok? Lumpia ya? Bukan pangsit ya? Ini apa, Bang? Otak-otak? Bistro. Oh, bistro. Itu. Ini otak-otak. Ini enak nih, kayaknya rasa ikan ya. Ini juga ya. Banyak nih, enak-enak. Kodeng. Nih, dari Zimbabwe. Korea. Ini apa nih? Ini hati. Hati kasih, kok. Ambil. Pokoknya ambil nih, enak-enak sih. Ini kayaknya harus makan banyak. Ini enak, terus murah meriah juga, guys. Ini baksonya nih, kayaknya bakso. Ini bakso sapi. Ini bakso sapi? Iya. Oh, nanti cepat habis ya, Bang ya. Terus nasi bakarnya, Bang ya. Jangan lupa nanti saya mau makan yang ayam deh. Yang ayam satu. Mau teri ya. Teri satu deh, Bang. Dibakar. Sudah? Belum ya. Nah, dibakar dulu ya langsung ya. Oh, dihitung dulu ya. Iya, dihitung dulu. Oh, gitu. Atas nama siapa? Jensi. Minumnya apa? Minumnya es teh aja nanti. Jadi yang dibakar nanti digoreng dulu ya? Iya. Oh, jadi lebih matang gitu ya. Nih, ini pilihan kamu ya, banyak banget. Iya, punya aku nih. Sama nasi bakar langsung ya? Iya. Langsung bakar sini. Sama Bang siapa ini? Bang Apri. Apri ya. Ini udah buka berapa lama, Bang? Udah 1 tahun kayaknya. Udah setahun ya? Oh, udah setahun di sini ya, Bang? Pindahan dari mana? Jalan yang di situ. Yang di Firdaus ya? Iya. Ini mantap nih, makin ramai nih, Bang ya? Iya, ramai banget. Nasi bakar langsung ya. Sambil nunggu ya, Bang ya. Wah, makin ramai ini tempatnya. Yuk, sambil cari tempat duduknya. Iya, oke, Kak. Kita cari tempat duduk dulu ya, guys. Wah, ini tempatnya udah kayaknya udah ramai banget nih, teman-teman nih. Coba lihat nih lesehan. Duduk mana ya? Kok sini, Kak. Sini, sebelah sini ramai banget di dalam. Oh,
Ini meja saya beli barusan. Wah, mantap. Nah, teman-teman, kita makan nih, angkringan. Kok punya aku dikit banget? Salah nih kok, yang ini yang punya aku. Oh, terbalik. Punya aku lebih banyak. Enggak, dimakan bareng enggak apa-apa nih. Ambil milih. Kalau teman-teman mau milih yang mana, tinggal pilih aja nanti dicatat. Ini, apa nih? Nasi bakar. Nah, ini nasi bakarnya nih. Ini yang ayam nih. Yang ini yang tadi. Coba lihat. Belum buka, wanginya udah wangi banget. Wah, ini wangi banget nih teman-teman. Wah, ini banyak banget loh. Ini segini 10.000 teman-teman, coba lihat nih. Wah, isinya juga banyak loh. Wih. Wah. Mantap banget deh. Ada rasa-rasa wangi smoky sama ada kemangi kayaknya. Yuk, sigi-sigi teman-teman nih. Sigi-sigi. Kita cobain nasi bakar yang katanya best seller di sini. Yuk, nih sigi. Oh, ini apa nih? Yang ini yang teri. Ikan teri ya. Wah, enak banget loh ini. Ini nasinya pulen, lembut banget loh teman-teman. Sama ayamnya gurih banget, sama ada rasa pedas-pedasnya dikit. Iya, rasanya juga pas banget ya. Terinya banyak ya, nggak dikit. Ya, ini toppingnya gila ya. Ini worth it banget loh, untuk 10.000. Bang, wah ada motor lewat. Pesan dua lagi. Bungkus kayaknya udah habis nih teman-teman, cepet habis ya. Ya kok, terus cuminya tadi udah habis loh. Iya. Jadi teman-teman kalau nggak mau kehabisan datangnya agak awalan ya. Banget, coba lihat nih, rame banget. Makannya enak banget loh, sambil ditemenin bakarannya, digoreng dibakar. Ini apa nih? Enak banget guys. Nih kita cobain bakso sapinya nih. Ini agak kenyal tapi bumbunya enak banget loh. Jadi sebelum dibakar kayaknya udah dibumbuin dulu. Iya, udah dikasih bumbu. Kalau yang ini bakso ikan. Ini cobain nih. Gimana? Enak banget. Ini kayaknya udah biasa langganan di sini ya teman-teman ya. Kita cobain apa lagi nih? Banyak nih. Nih, yang suka hati ampela. Ini makannya udah pilih banyak, ngambil yang punya dia. Sikit-sikit. Hati ampela, kenyal-kenyal. Tapi ini wangi, ada bumbunya agak meresap ke dalam. Iya. Cobain. Kalau yang ini dumpling. Dalamnya ada isi keju. Kejunya berasa banget ya. Gurih, asin, kerasa semua guys. Teman-teman harus cobain nih ke angkringan ini, benar-benar recommended di sini. Ini kayaknya unik banget nih, tempe bacem. Nih. Ya, mau cobain tempe bacemnya? Kok aja yang makan. Mau ini tahu. Kok tempe itu. Ini pasti enak nih, teman-teman. Kayak panas-panas. Tapi worth it banget loh. Mau cobain nih, bakso satu. Boleh kah? Coba satu ya. Ini murah meriah udah dapat banyak ya kok. Bisa kenyang seminggu. Sehari lah. Jangan seminggu. Nanti kita makan lagi. Ini ya teman-teman udah langsung disediain sambalnya. Kita coba. Yang suka pedas boleh nih. Pedas banget kok. Ini pedasnya ada dua macam. Ada yang cabai merah,
sama cabai kuning. Hijau. Ini nasinya benar-benar spesial nih teman-teman. Nasinya lembut banget, terus wangi. Terus rasa ayamnya gurih, pedesnya tuh nampol banget. Benar-benar rekomend nih teman-teman kalau mau makan nasi bakar di sini. Nasi bakarnya cepat habis. Oh, dia udah habis? Ya, udah habis. Lapar. Wah, nih. Minumannya ada apa aja, Bang? Es teh ya? Ada es teh, air tahu, sama air mineral. Oh, es teh aja. Udah pesan tadi. Segar ya, kok. Manis mantap banget. Nah, manisnya sedang lah. Kayaknya terlalu di bawah deh gulanya. Nah, lanjut segi. Oke ya teman-teman ya. Sampai di sini kita mau habisin ini nasi bakar sama ini Pak gorengan odeng-odeng, ya. Telur puyuh, bakso, terus apa lagi? Terus ada sampai bingung ya. Iya, sampai bingung banyak banget ya guys menunya. Iya, banyak pilihannya di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau makan angkringan ya, ini udah bakar-bakar, goreng-goreng sama nasi bakar, di sini recommended banget. Namanya angkringan di Ponegoro. Pokoknya depan Kuding. Oke? Jadi komen ya, ini yang suka agensi tampil di YouTube Singkawang lebih. Ya, repeat ya. Oh, komen. Oke, thank you ya. Dadah. Usir.